Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di YouTube channel aku ya guys. Nah, di video kali ini aku akan berbagi tips ya guys, cara merebus ikan teri ya. Ini udah aku pisahin guys ya, ikan besar sama ikan terinya udah aku pisahin. Nah oke, bagaimana cara merebusnya? Yuk kita simak videonya sampai selesai ya guys. Oke, pertama kita siapin air dulu ya guys, biarin untuk mendidih ya. Terus kita tambahin garam yang banyak guys, nggak apa-apa ya. Oke, airnya sudah mendidih. Nah, ikan terinya siap dimasukin. Oke, aduk dulu hingga rata ya. Nanti kita tunggu 3-5 menit aja guys ya, nggak usah lama-lama ya, karena ikan teri ini cepet matangnya ya. Nanti kalau kelamaan dagingnya bisa rusak guys, bisa remuk gitu ya, hancur. Oke, udah 3 menitan guys. Nah, ikan teri siap diangkat. Lalu kita tiriskan guys. Oke, selesai diangkat semua ya. Nanti kalian boleh dijemur di bawah terik matahari, guys. Tuh ya. Kalau kalian nggak mau dijemur, boleh ya, biarin didinginkan. Lalu kita simpan di dalam freezer. Ya, ingat mau masaknya harus dicuci terlebih dahulu karena masih banyak kotorannya, guys. Nah, oke. Makasih ya guys udah menonton video aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video ya guys. Bye bye.